Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Fighting Heroes. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba main lagi PvP mode ya, dengan menggunakan dua karakter ya. Dan kali ini kita akan coba menggunakan si Ultraman G dan Belial Atrocious ya. Oke, ini bapak dan anak ya. Oke, kita akan coba apakah mereka mampu ya bertahan di PvP rank raja kali ini ya. Oke, langsung aja kita akan pakai si Ultraman Jeet. Oke, Jeet yang biasa ya, dan Belial Atrocious. Oke, let's go. Oke, mantap jiwa. Oke, kasih dulu. Set, maknyus. Wadidoh. Wih, gak bisa bro. Oke, kena kau. Tetetetetet. Lumayan keras tapi ini ya, spray ini ya. Kasih lagi, set, kena. Ampun. Oke, meleset tadi ya. Wadidoh, wadidoh. Oke, let's go. Sama, aduh. Oi, sama-sama kenanya. Skill 2, aduh. Harusnya tadi saya mengeluarkan ulti juga ya, karena udah mepet ya. Oke, ternyata bisa, sip. Kita balas dia. Oke, kita gabungkan kekuatan. Manyus. Langsung kasih. Wadidoh, dia masih punya gelit. Waduh, waduh, tipis ya. Oke. Oke, kita hajar musuh-musuhnya ya. Ini si Belial Atrocious ini balas dendam ya, atas kekalahan dari anaknya. Wih, victorinya sakit banget nih. Wih, wadidoh. Tidak. Oke lah, seperti biasa ya, kita akan lakukan 5 kali pertarungan. Dan ini oke, kita kalah di pertarungan pertama ya. Terlalu menyepelekan si Victory tadi saya. Wadidoh, kita sudah pegang si Belial UR itu mantap. Ketemu dengan si Victory yang cuma SR ya. Jadi kayak rasanya itu santai gitu ya. Ternyata kita dihajar ya. Oke, masih ada 4 kali pertarungan. Oke, kita gas dulu, kabur dulu. Oke, sip. Iya, kena kau. Harusnya kena ya. Itu agak aneh memang skill 2-nya si Taiga Tristrium ya. Dia bukan ulti tapi kayak spam skill juga dia ya. Oke. Langsung aja, daripada nanti kita tidak mengeluarkan ulti, kita keluarkan aja dulu. Iya, beng. Oke. Kena, mantap. Oke, mantap, masih cukup banyak nyawa dari si Jeet-nya. Ketemu Victory lagi, kasih skill 1. Iya, kita kabur dulu. Kena. Kena lagi, kabur dulu. Iya. Sini maju. Oke, ternyata sudah mati ya. Dia mati dengan aura dari si Ultraman Jeet ya. Oke, kita sudah balaskan ya kekalahan kita kepada Victory. Oke, pertarungan ketiga ini ya. Oke, satu sama tadi posisinya. Kita cari. Oke, kita pasang si Belial Atrocious di depan ya. Oke, let's go. Set. Beng, mantap. Kita tambah lagi. Woi, sabar bro, ultinya bro. Waduh, sama-sama ngeglitnya. Oke. Woi, sabar. Woi. Oke, kita cakar. Woi, masih berlanjut ya. Oke, aungan macan. Emang Jeet Royal Mega Master ini sakti banget ya. Oke, kita ulti aja si Victory. Wuh.
ulti kita ditebas ya, itu dengan skill 2 kalau nggak salah sih. Wadidoh, ini memang mantap sih sekarang. Ultraman Fighting Heroes yang global ini sekarang lebih enak ya. Musuhnya itu lebih atraktif ya, lebih hebat-hebat ya, dibanding dulu tuh sering banget ngebug, musuhnya terdiam atau gerak sendiri tidak jelas ya. Sekarang sih sudah mantap banget. Oke, 2-1. Oke, kita sudah menang 2-1. Oke, kita pakai lagi sekalian lagi Belial Atrocious, kemudian Cheat di belakang ya. Oke, satu lagi kemenangan dan kita sudah tenang ya. Oke, kita gas dulu. Langsung meninggal bro, mantap. Kasih lagi. Cakar 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 cakar. Weh, gila sih tusukannya jauh banget soalnya ya. Cakaran kita nggak nyampe, tusukan dia sampe. Oke, waduh, ultinya nggak bisa dipakai, glitch-nya nggak bisa dipakai dulu ya. Waduh, nggak bisa lepas bro. Oke, glitch-nya nyampe. Oke, glitch-nya bisa dipakai. Oke, sip. Noah, sini kau, maju sini. Kita ulti aja. Manyus. Oke ya, kita sudah menang 3 kali pertarungan dan kalah sekali ya. Oke, 1 kali pertandingan kita akan pakai Jeep di depannya dan si Belial Atrocious di belakang. Oke. Oke, harusnya sih kita masih bisa menang sih, harusnya ya. Biar lebih poinnya lebih mantep lagi ya, 4-1 ya. Oke, victory, sini kau, balaskan dendamku. Weh, kita panggil bapak kita ya, kita hancurkan si victory. Wadidoh, agak sebel tadi ya saya dengan victory yang pas pertama tadi ya. Belum meninggal. Oke, tepat banget ya dia masang glitch-nya ya. Oke, Taiga, sini kau. Kasih. Oke, dia tergerus oleh senjata dari si Jit. Oke, sini kau, maju. Oke, kena kau. Wih, sabar bro. Oke, trigger, kita persiapan. Kasih. Oke, sudah kena skill 1, langsung kita kasih ulti aja ya. Ini terakhir soalnya. Daripada dia juga ngulti kita, kalah kita yang meninggal ya. Oke, mantap jiwa. Akhirnya kita bisa menang secara berurutan ya. Walaupun tadi pertama kalah, akhirnya kita bisa menang 4 kali pertarungan dari 5 kali pertarungan ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Megaman Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya di video-video Megaman Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.